Kebakaran di SPBU Brebes Sidoarjo Kamis kemarin masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga Kusno di Dusun Bondot, Desa Krowe, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan. Kusno, kernet truk muat galon air mineral merupakan korban tewas saat antri mengisi BBM di SPBU Brebes. Kakak kandung korban, Mikun, mengatakan sebelumnya pihak keluarga tidak mempunyai firasat apapun. Hanya saja beberapa hari sebelum kejadian, korban bersilaturahmi dengan keluarganya di Jombang, meski tidak biasa dilakukan korban sebelumnya. Korban terakhir kali bertemu keluarga saat Lebaran Idul Fitri kemarin. Anak terakhir dari 5 bersaudara pasangan Kadimin dan Minah itu sudah belasan tahun bekerja di perusahaan air mineral di Surabaya. Sejak itulah korban bersama keluarganya tinggal di Surabaya. Di mana, Pak? Aqua Surabaya. Sudah lama, Pak, itu kerja? 15 tahun. Kalau pulang terakhir ke sini kapan? Dari raya. Mungkin sebelum kejadian itu, Pak, sempat komunikasi dengan keluarga enggak, Pak? Enggak pernah. Ya, kalau teleponnya sama ponakannya. Sebelum kejadian mungkin ada firasat enggak dari keluarga? Enggak ada firasat, Mas. Jenazah Kusno sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat, Jumat dini hari tadi. Pihak perusahaan tempat korban bekerja juga sudah mendatangi keluarga. Sesuai kesepakatan dengan keluarga, pihak perusahaan akan menanggung biaya hidup keluarga, termasuk biaya sekolah dua anak korban. Muhammad Ramzi, CTV.